Ustaz Abdul Somad, UAS, mengaku dideportasi dari Singapura. Namun Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo mengatakan, UAS tidak pernah meminta bantuan kepada KBRI untuk masuk ke Singapura. Suryo Pratomo menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui permasalahan UAS yang tidak diizinkan masuk Singapura oleh pihak imigrasi setempat. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, ia tak menjelaskan lebih detail mengenai alasan UAS tak diizinkan masuk ke negeri singa tersebut. Menurut Suryo Pratomo, keimigrasian tidak pernah menjelaskan ketika seseorang tidak diizinkan masuk ke sebuah negara. Hal itu sama halnya bila seorang warga negara Indonesia, WNI, mengajukan visa ke Kedubes Amerika Serikat, Australia, atau Inggris, dan permohonan pengajuan tersebut ditolak. Singapura merupakan negara bebas visa. Oleh sebab itu dalam kasus penolakan UAS masuk Singapura menurut dia dilakukan ketika yang bersangkutan datang. Ketika ditolak visanya, tidak pernah dijelaskan alasannya. Ini kasusnya sama, hanya Singapura itu bebas visa, maka penolakan dilakukan ketika yang bersangkutan datang, jelas Suryo Pratomo. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari IKA atau Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan, UAS sejak awal tidak diizinkan masuk Singapura karena tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke negara. Dia pun memastikan bahwa UAS bukan dideportasi, melainkan tidak diizinkan masuk atau mendapat not to land notice dari Singapura. Menurut IKA, mereka tidak mengizinkan masuk. Not to land sejak awal, ujar Suryo Pratomo. Jadi tidak dideportasi karena beliau belum masuk Singapura, tandasnya. Secara harfiah, not to land notice berarti peringatan untuk tidak mendarat. Sejumlah negara menerapkan kebijakan not to land notice, salah satunya Malaysia.